Oke guys, kita memasuki wilayah lokasi tanah urugan untuk mencari bahan dongkelan serut yang katanya di sini tuh banyak banget pohon serut. Ya kita simak lanjut video saya. Oke guys, betul sekali nih guys. Di sini terlihat nampak serut. Cuma ini masih kecil ya. Saya kurang tertarik dan kita cari kembali. Wow, di sini terlihat pohon serut yang tertimbun akar-akar. Kita lihat, batangnya lurus. Luas. Kita tinjau ini buah ya, dia kayak jenis buah loak ya. Lihat guys, kalau nggak salah sini namanya jenis pohon rengas kalau bahas sininya guys. Oke, orang pendongkel dan permanen. Di sini kita tampilkan sangat begitu jelas. Wow, dia berbuah di batang ya, di batang pohon tanpa daun ranting. Ya unik sekali ya guys, sekedar menginspirasikan. Oke, dari atas ke bawah. Wow, pengakarannya sangat mantap. Gila guys. Oke, demikian, lanjut simak untuk pencarian bahan serutnya. Serut nampak masih kecil tapi cukup lumayan ini bekas potongan ya, dia punya batang twin. Oke, kita lihat dulu guys. Oke, coba kita dongkel ya, walaupun kecil kalau berkarakter kita pasti ambil. Demikian lanjut.
Oke guys. Pemotongan sudah dipastikan selesai. Pendongkelan. Kita potong sebagian buat. Oh, mungkin ini kurang ini. Tapi kalau pemotongan ini guys, tajam guys. Ini sudah kalas. Oke guys. Nanti kita sogam di tempat media. Ini lumayan guys, bentuknya seperti ini guys. Batang lutuin. Oke. Ya sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di share, subscribe serta komen. Oke, demikian para sahabat pendongkel. Salam jumpa. Oke.